Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Semua aspirasi ini masuk ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melihat bagaimana langkah-langkah terbaik untuk bisa melakukan strategi percepatan pembangunan nasional terhadap wilayah Papua. Apakah selama ini dengan semua kebijakan termasuk dengan memberikan otonomi khusus adanya Undang-Undang 21 yang direvisi Undang-Undang 2 ini sudah bisa menyelesaikan masalah Papua atau tidak? Nah, itu yang setelah pemerintah pusat melihat bahwa untuk pembangunan Papua ini perlu ada pemekaran lagi, karena memang kita paham bahwa jumlah penduduk masih sedikit, tapi luas wilayah ini sangat luar biasa, dan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan publik yang baik. Nah, kita tidak bisa bilang kita ini hanya 2 juta dan kemudian kita tinggal dengan terisolasi, tapi kita harus bisa mendapatkan pelayanan yang baik, jalan akses yang baik, semua fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Jadi itu bagian yang perbedaan persepsi, dan itu biasa saja. Kita karena ini undang-undang sudah revisi, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melaksanakan pemekaran itu tanpa ada dasar undang-undang. Enggak. Kalau saat ini saya, menurut saya, kalau memang Bapak Gubernur membuka wacana bahwa bisa 7 wilayah pemekaran, ya, yang dari pusat sudah usulkan ya, untuk pemekaran Papua di Papua Barat 1, ya, sebaiknya Bapak Gubernur melakukan usulan dari bottom up yang dalam undang-undang revisi Undang-Undang 21 ini itu ada bahwa pemekaran itu bisa diusulkan oleh daerah melalui DPRD dan DPRP. Jadi 3 dari pemerintah pusat sesuai pasal 7, kalau tidak salah pasal 76 ayat 2. Tapi bisa Bapak Gubernur gunakan juga, kita daerah kita gunakan juga pasal 76 ayat 1 bahwa pemekaran dapat diusulkan, Papua dapat dinegarakan menjadi otonomi khusus diusulkan oleh Gubernur, DPRD dan DPRP. Itu nanti konkretnya kalau Bapak sendiri yang menerima ya, kalau kami ini sepanjang undang-undang memungkinkan dan pemerintah pusat merasa penting untuk pembangunan strategi nasional, soal uang itu soal nanti. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kita hanya 2 juta orang sehingga kita cukup dengan satu provinsi atau dua provinsi, tidak bisa. Kita harus memerlukan, kita lihat di Pulau Jawa, satu Pulau Jawa itu ada berapa provinsi, ada mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Banten, ada DKI, ada DIY, itu ada 6 provinsi untuk pulau kecil yang hanya sepertiga saja dari tanah Papua ini. Dia menggunakan dana APBD itu dari APBN, yang masing-masing APBD itu paling sedikit itu 40 triliun. Untuk DKI saja hanya mencapai 100 triliun. Jadi berapa besar dana setiap tahun APBN itu yang digunakan oleh Jawa untuk membangun masyarakat di Jawa. Kami di Papua, satu APBD per tahun itu kita hitung mungkin dengan sekitar 17-18 triliun. Kalau kita saat ini dipakai hanya... Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Semua aspirasi ini masuk ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melihat bagaimana langkah-langkah terbaik untuk bisa melakukan strategi percepatan pembangunan nasional terhadap wilayah Papua. Apakah selama ini dengan semua kebijakan termasuk dengan memberikan otonomi khusus adanya Undang-Undang 21 yang direvisi Undang-Undang 2 ini sudah bisa menyelesaikan masalah Papua atau tidak? Nah, itu yang setelah pemerintah pusat melihat bahwa untuk pembangunan Papua ini perlu ada pemekaran lagi, karena memang kita paham bahwa jumlah penduduk masih sedikit, tapi luas wilayah ini sangat luar biasa, dan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pelayanan publik yang baik. Nah, kita tidak bisa bilang kita ini hanya 2 juta dan kemudian kita tinggal dengan terisolasi, tapi kita harus
bisa mendapatkan pelayanan yang baik, jalan akses yang baik, semua fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Jadi itu bagian yang perbedaan persepsi dan itu biasa saja. Kita karena ini undang-undang sudah revisi, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melaksanakan pemekaran itu tanpa ada dasar undang-undang. Enggak. Kalau saat ini saya menurut saya kalau memang Bapak Gubernur membuka wacana bahwa bisa 7 wilayah pemekaran, ya yang dari pusat sudah usulkan kemudian untuk pemekaran ke Papua di Papua Barat 1, ya, sebaiknya Bapak Gubernur melakukan usulan dari bottom up yang dalam undang-undang revisi 21 ini itu ada bahwa pemekaran itu bisa diusulkan oleh daerah melalui DPRD dan DPRP. Jadi tiga dari pemerintah pusat sesuai pasal 7 kalau tidak salah pasal 76 ayat 2. Tapi bisa Bapak Gubernur gunakan juga, kita daerah kita gunakan juga pasal 76 ayat 1 bahwa pemekaran dapat diusulkan, Papua dapat dilaksanakan menjadi diusulkan oleh Gubernur, DPRD, dan DPRP. Itu. Jadi konkretnya kalau Bapak sendiri yang menerima? Ya, kalau kami ini sepanjang undang-undang memungkinkan dan pemerintah pusat merasa penting untuk pembangunan strategi nasional, soal uang itu soal nanti. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kita hanya 2 juta orang sehingga kita cukup dengan satu provinsi atau dua provinsi, tidak bisa. Kita harus memerlukan, kita lihat di Pulau Jawa, satu Pulau Jawa itu ada berapa provinsi, ada mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Banten, ada DKI, ada DIY, itu ada 6 provinsi untuk pulau kecil yang hanya sepertiga saja dari tanah Papua itu. Dia menggunakan dana APBD itu dari APBN yang masing-masing APBD itu paling sedikit itu 40 triliun. Untuk DKI saja hanya mencapai 100 triliun. Jadi berapa besar dana setiap tahun APBN itu yang digunakan oleh Jawa untuk membangun masyarakat di Jawa. Kami di Papua, satu APBD per tahun itu kita hitung mungkin dengan sekitar 17, 18 triliun. Kalau kita ini dipakai hanya